Kita ke informasi tahun baru, pemirsa. Seluruh masyarakat dunia telah merayakan pergantian tahun baru 2024. Beragam keindahan pertunjukan kembang api hingga rangkaian acara musik menghiasi acara pergantian tahun. Lalu seperti apa kemeriahan dan keindahan malam pergantian tahun baru? Kita simak berikut ini. Ribuan orang merayakan tahun baru 2024 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Warga yang sudah berkumpul sejak hari Minggu 31 Desember 2023 pada sore hari antusias menantikan momen detik-detik pergantian tahun baru 2024. Warna-warni kembang api menghiasi langit Tamrin saat momen pergantian tahun. Masyarakat pun bersorak, bertepuk tangan, diiringi tiupan trompet dari berbagai penjuru. Selain di Bundaran HI Jakarta, sejumlah titik di ibu kota Jakarta juga ramai dipadati warga yang ingin merayakan momen pergantian tahun seperti di kawasan Monas dan Taman Mini Indonesia Indah. Ya, selain di Indonesia, pemirsa, Uni Emirat Arab juga merayakan malam tahun baru dengan pertunjukan kembang api besar-besaran. Burj Khalifa Dubai kembali menggelar pertunjukan kembang api yang tak kalah megah dibanding tahun sebelumnya. Gedung tertinggi itu di dunia menghadirkan pertunjukan kembang api hingga pertunjukan sinar laser. Tak hanya kembang api spektakuler, Uni Emirat Arab juga memanjakan para warga dengan pertunjukan drone yang menangkap indahnya momen pergantian tahun baru. Warga setempat hingga turis berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan spektakuler tersebut. Selandia Baru, salah satu lokasi perayaan pergantian tahun baru dilaksanakan di atas Sky Tower di Auckland Harbour Bridge. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.